Selamat pagi. Kali ini saya mau berbagi sebuah ramuan dari bunga telang, yaitu untuk supaya mata menjadi bening. Dengan ramuan ini, penglihatan mata yang buram akan menjadi bening dan enak untuk memandang atau membaca atau melihat video, itu akan lebih bening dan jelas. Langsung saja kita mulai, yaitu dengan memetik dua helai bunga telang atau dua lembar bunga telang, ya, cukup untuk satu kali ramuan, ya. Untuk ramuan pagi atau sore gitu, ya. Dua lembar bunga telang ini kita petik yang segar dan masih baru mekar, karena dengan bunga yang baru mekar ini kandungannya masih bagus dan masih full, ya. Beda dengan yang sudah layu, itu kandungan nutrisinya mungkin sudah berkurang. Setelah memetik bunga telang, lalu kita memasak air sedikit saja untuk menyeduh bunga telang ini, ya. Sebelum kita seduh, kita cuci dulu biar bersih supaya tidak ada kotor-kotor yang menempel di bunga telang ini, ya. Kita cuci dengan bersih sampai benar-benar bersih, baru kita seduh dengan air panas. Lalu bunga telang ini kita masukkan ke dalam gelas untuk diseduh dengan air panas. Selanjutnya kita seduh dengan air panas sedikit saja, ya, kira-kira, ya. Ya, seperti pada video ini, ya. Banyaknya cuma segitu, ya. Untuk netes ke mata untuk sekali pakai saja, ya, gitu, ya. Setelah kita seduh dengan air panas, lalu kita tunggu supaya seduhan air bunga telang ini menjadi dingin, dan setelah itu baru kita teteskan ke kedua mata kita. Seduhan air bunga telang ini nantinya akan berubah warna menjadi warna biru, ya, biru banget, ya, gitu, ya, seperti warna bunganya ini, ya, gitu, ya. Setelah dingin, lalu kita ambil bunganya, ambil ujung tangkal bunganya ini, ya, kita pegang dan untuk meneteskan ke mata kita, yaitu dengan cara dicelupkan ke air seduhan bunga telang ini. Kita celupkan, lalu kita teteskan ke mata kita seperti ini, gitu, ya. Kita teteskan 3-4 tetes ke mata kita masing-masing, gitu, ya. Mata kiri kita teteskan 3-4 tetes, dan mata kanan begitu juga 3-4 tetes, begitu. Memang agak rasanya agak perih, ya, kalau mata kita emang ada penyakitnya itu, ya, agak perih rasanya. Tapi kalau mata kita sudah sehat, itu nggak ada rasa perih, begitu. Tapi itu nggak masalah, itu wajar, itu jadi reaksi dari ramuan ini, gitu, ya. Jadi saya rasa itu aja, ya, untuk ramuan tetes mata bunga telangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ramuan ini bisa kita pakai pagi hari sama sore hari berturut-turut selama 3 hari. Jadi 3 hari berarti 6 kali netes, gitu, ya. Pagi sore, besoknya pagi sore, besoknya lagi pagi sore, begitu, ya. Terima kasih.